Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam Al-Allamah Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu, moga Allah Ta'ala meridainya, di ribatnya pada 20 Zulhijjah tahun 545 Hijriah sebagaimana berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min kunuzil arsy kitmanul masaib, termasuk pembendaharaan arasy ialah menyembunyikan kesusahan. Riwayat Abu Nu'aim dan juga Imam Baihaqi. Wahai orang yang mengadukan musibahnya kepada manusia, apa gunanya engkau mengadukan halmu itu kepada manusia? Mereka tidak akan dapat mendatangkan manfaat atau menghasilkan mudarat buat dirimu. Jika engkau bergantung kepada manusia dan engkau mengongsikan mereka dengan Allah, nescaya mereka akan menjauhkan diri daripadamu. Dan kerana itu engkau akan terjatuh ke dalam kemurkaan Allah dan akan terhijab dari pandangannya. Engkau wahai si jahil, engkau mengaku diri berilmu, tetapi termasuk kejahilanmu engkau meminta dunia dari bukan tuannya. Engkau mohon supaya terselamat daripada kesusahan dengan mengadukan halmu pada manusia. Apa yang boleh dibuat oleh manusia? Celaka engkau jika anjing yang perakus ini dapat belajar memburu lalu mahu meninggalkan rakusannya dan mengubah tabiatnya. Dan sang burung yang terbang itu sesudah belajar mahu meninggalkan tabiatnya. Dan yang meninggalkan kebiasaannya dari memakan daging buruan yang diletakkan buatnya, maka dirimu tentu lebih patut mengambil pelajaran ini. Ajarilah dia, yakni jiwamu, dan fahamkan dia supaya dia tidak memakan agamamu dan mengoyak-ngoyakkannya dan mengkhianati amanat Allah Azza wa Jalla yang diletakkan padanya sebagai amanat itu. Agama seorang mukmin diukur dengan dagingnya dan darahnya. Jangan engkau cuba bersahabat dengannya. Yakni jiwa itu sebelum engkau mengajarinya. Kemudian sesudah ia pelajari serta faham lalu dia bertenang dengan apa yang sudah dipelajarinya, maka ketika itulah anda boleh menemaninya di mana sahaja dia menuju. Jangan kau berpisah lagi dengannya dalam semua hal ehwalmu. Kerana apabila dia bertenang, dia akan menjadi pintar, pandai dan sentiasa rela dengan apa yang ditentukan takdir buatnya dari bahagian rezekinya. Dia tidak lagi membezakan antara rasa gandum dengan rasa roti yang kasap. Dia hanya mengikut sahaja jika demikian itu memang sudah menjadi nasibnya, yakni bahagiannya. Kemudian sekiranya jiwa itu enggan makan sama sekali, maka hal itu adalah lebih baik baginya dari dia makan. Kerana itu nanti akan membantumu berbuat kebaikan dan ketaatan, serta mengutamakan yang lain dari diri sendiri. Tabiatnya akan berubah. Dia akan menjadi murah hati, mulia sikapnya, berzuhud pada dunia
dan sangat cinta kepada akhirat. Kemudian jika engkau sudah berzuhud pula pada akhirat dan engkau hanya mahukan Tuhanmu saja, dia yakni jiwamu itu akan turut mengikutmu. Dan dia akan berjalan bersama-sama dengan hatimu ke pintu Tuhanmu itu. Maka ketika itu akan datang kepada jiwa itu segala yang sudah ditentukan Tuhan. Sehingga jiwa itu berkata, makanlah siapa yang belum makan dan minumlah siapa yang belum minum. Pesakit yang waras akalnya tidak akan makan, melainkan menerusi tangan tabibnya, yakni doktornya, ataupun dengan perintah dan nasihat tabibnya, serta beradab dan menerima segala arahannya di samping meninggalkan rakusan makan sama, rakusan makan sama ada sang tabib ada di hadapannya maupun dia tidak ada di situ. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, dimulakan dengan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Nuaim, iaitu di antara kemuliaan seorang hamba ialah menyembunyikan musibah. Yang dimaksudkan menyembunyikan musibah daripada pengetahuan manusia dan daripada pengaduan pada manusia. Yang dimaksudkan pengaduan kepada manusia, iaitu manusia yang tak layak mendengar pengaduan kita. Manusia yang bila mana kita mengadu hati kita dengan mereka. Atau bila mana kita mengadu, maka dia mengaibkan kita. Bila kita sebut mengadu kepada manusia, maka di sini perlu ada satu pemahaman yang dakik, yang teliti, supaya kita tahu apakah maksud larangan mengadu kepada manusia. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana kesemua para nabi dan para rasul mengadu kepada Allah. Dalam apa sahaja perkara yang berlaku pada mereka. Dan mereka tidak mahu mengadu pada manusia. Kerana mereka ialah ahli makrifat yang sebenar. Kerana mereka tahu yang boleh mendatangkan manfaat dan mudarat itu Allah. Yang menyelesaikan sesuatu itu Allah. Adapun manusia tak ada apa-apa. Kali itu kita lihat bagaimana Nabi Allah Yaqub AS ketika mana diuji dengan masalah anak-anaknya. Ya, kemuncak masalah anak-anak bila mereka berbalah, bahkan sanggup membunuh antara satu sama lain. Bagi seorang yang bernama ayah, ada naluri ayah, maka ini musibah paling besar. Bila anak-anak kita bergaduh, kita akan jadi lemah seorang ayah. Sementara lagi pergaduan boleh membawa pada pembunuhan. Dengan keadaan hilang nilai silaturahim dan kasih sayang. Maka ini bebanan yang besar. Sebab itu Allah cerita dalam Quran, siapa pun yang ada anak, tidak ada bebanan lebih besar pada itu. Ya, kalau ada anak sakit itu musibah. Tapi tak sebesar anak bergaduh, berbalah. Ya, kalau anak kita tak berjaya pun musibah. Tapi tidak sebesar perbalahan anak-anak sehingga membawa kepada pembunuhan. Ini yang berlaku dalam keluarga Yaqub AS. Supaya kita tahu, siapa pun kita, masalah akan datang sebagai ujian. Sama ada masalah keluarga, masalah ekonomi, sama ada masalah kejiranan, semua berlaku pada semua orang. Tapi bagaimana cara kita menghadapi masalah? Kita tidak boleh melihat masalah secara terpilih dengan maksud, oh, dia kena masalah ni sebab Tuhan tak sayang dia. Oh, ni sebab Allah sayang dia. Dia tak ada istilah masalah terpilih. Masalah sifatnya sama untuk menguji hamba. Maka, dengan ujian tadi, bagaimana sikap kita? Itulah yang menjadikan kita mulia. Kita bukan mulia kerana ujian-ujian itu, tapi bagaimana menghadapi ujian itu. Bila kita berjaya menghadapi ujian, mulianya di situ. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Yaqub AS? Nabi Yaqub berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku cuma mengadu kesedihanku, keduka citaanku hanya kepada Allah. Aku tak akan mengadu kepada yang lain. Sama ada kesedihan silam atau kesedihan baru.
kita ada benda yang sedih lama, benda lama. Dah lama sedih, tak habis-habis lagi cerita dia. Umpama orang dengki kat kita, tak habis-habis. Umpama orang yang prejudis pada kita. Ataupun kesedihan baru yang baru berlaku. Atau kesedihan bersifat sementara. Kedua-dua ini adalah pelemah jiwa. Lama sedih, dia lemahkan jiwa. Walau orang tu gagah macam mana pun, kalau sedih je, dia akan lemah. Siapa pun dia, daripada jeneral, daripada tuanku, sultan, sehinggalah orang bawahan, bila kena saja kesedihan, down, jatuh. Dan tidak ada yang mampu melawan kesedihan itu, melainkan dengan kembali kepada Allah. Sebab itu Allah yang menghilangkan kesedihan. Sebab sedih ni dia bukan macam luka kat jari, kat tangan. Doktor boleh ambil ubat, sapu. Dia dalam hati. Luka dalam, dalam hati. Sedihan dalam, dalam hati. Ia akan mengubah 360 darjah cara kita bertindak selepas itu. Ini hati. Persoalannya besar. Lalu lihat apa kata Nabi Ya'qub. Innama ashku bassi wa huzni ila Allah. Aku mengadu kesedihan yang lampauku, yang berterusan, dan kesedihanku yang mendatang hanya kepada Allah Ta'ala. Saya katakan kita ada benda sedih lama. Ada orang kata, ustaz saya dari kecil sampai ke besar, ayah saya memang tak sayang saya. Jadi bila saya berurusan dengan ayah, susah. Dia tak sayang saya. Dia kecil dia rasa sampai besar. Ini kita panggil basi, sedih. Atau saya ustaz daripada mula kahwin, tak pernah saya rasa macam saya isteri. Tak pernah saya rasa ustaz saya selalu di itu, di ini. Atau seorang suami kata sepanjang saya. Jadi suami tak rasalah macam suami orang lain. Nak gelak ketawa ke, nak berjalan tak boleh. Isteri saya garang. Isteri saya ni payah kira ustaz. Dia cerita 30 tahun dia kahwin macam tu. Ni anak pula cerita. Ataupun adik-beradik pula cerita, abang saya ustaz semua jenis pulau saya. Yang mentang-mentang saya tak berada, taklah berkedudukan. Mereka tak nak kawan dengan saya. Ini kita namakan kesedihan yang lama. Atau disebut sebagai basi. Basi. Lama sangat. Tak selesai sampai hari ni. Maka kita tetap, wa iman yang lama atau yang baru. Yang baru sedih ke? Yang lama sedih sehingga dia merebak seluruh badan kita. Kita tetap mengadunya kepada Allah SWT. Baik, kalau kita mengadu pada manusia, Syekh Syekh menyebut, orang yang mengadu kepada manusia, apa guna kita mengadu pada manusia? Soalan dia, apa guna? Apakah manusia mendatangkan manfaat ataupun mudarat? Apakah kemampuan mereka? Kemudian bila Syekh menyebut, jika engkau bergantung kepada manusia dan cuba mengadu apa yang Allah lakukan kepada kamu, kepada manusia, nasib manusia yang kamu adu pun dia tak akan selesaikan masalah kamu, bahkan ditakut. Manakala Allah murka pada kamu. Dia, contoh mudah begini. Katakan, ni ada sultan. Dia kata, man, contoh. Kau buat kerja ni, buat kerja ni. Man ni pun rasa berat. Dia pun mengadu kepada Ming. Kata, Ming. Aku dia suruh aku buat begini, begini, begini. Ming dengar pengaduan, man dia takut. Kalau tahu raja mengadu, dia kalau raja tahu, dia mengadu pada Ming dengan Ming kena. Sebab ni raja besar ni buat, suruh. Dia ada kuasa, dia suruh. Lalu kita cuba mengadu kepada kawan sebelah kita, dengan kawan-kawan kita kena. Kerana si raja pasti marah, aku bagi kerja, kan nak suruh kamu ngomel dengan kawan kamu, buat. Perumpamaan. Jadi kita tuan-tuan, bila Allah uji kita dengan segala takdir, kita pun mengadu pada orang. Apakah kita nak mengadu perbuatan Allah pada kita, pada orang lain? Itu ada seorang ulama. Ketika mana seorang tadi duduk mengadu, kenapalah Allah buat aku miskin, kenapalah Allah buat aku ini jadi begini sakit. Dia mengadu takdir Allah Ta'ala padanya kepada makhluk. Lalu ulama ni berkata kepada dia, tashku man yarhamuka ila man la yarhamuka. Kamu mengadu tentang perbuatan Allah yang sentiasa mengasihi kamu kepada manusia yang tak mengasihi kamu. Tentu kita punya kita manusia ni, kita kasihan tak kat orang? Kasihan, tapi terbatas.
Seorang datang dengan dia masalah, hari tu kesian. Dia datang kali kedua, kita dah lari. Kunci rumah tak nak dengar. Mula-mula memang. Kerana manusia, kalaupun dia simpati dan kasihan, tapi dia terhad. Dia cepat habis keprihatinannya. Kan setiap musibah orang tu beban pada dia. Kita ni mampu angkat berapa kilo tu kan? Kalau buat kajian, kita mampu mengangkat 1/3 daripada berat badan kita secara umum. Contoh berat 60, boleh angkat 20. Tapi ada orang dengan latihan, dia boleh angkat separuh daripada berat badan dia. Dia berat 60, dia boleh angkat 30. Misalnya. Ada orang dengan latihan lebih keras, dia boleh angkat satu sama dengan berat badan dia. 60. Baik, ada orang boleh lagi, sehingga kepada 2 atau 3 kali ganda. Mungkin. Walaupun belum tercatat manusia angkat 3 kali ganda dia. Sebab tu dalam compare kekuatan makhluk, saintis kata semut ni dia lebih gagah pada manusia. Sebab dia boleh mengangkat 10 kali ganda berat badan dia. Dengan skala. Memanglah kita gagah pada semut secara zahirnya. Tapi kalau kita kira beban dia angkat. Tuan-tuan boleh angkat beban banyak-banyak. Paling berat angkat. Dan paling lama bertahan. Saya boleh angkat 30 kilo. Tapi lepas tu slip disk. Semut ni dia boleh angkat, semut ke kerengga ke, bebanan tu 10 kali ganda berat badan. Kalau dia berat 1 gram katakan, dia boleh angkat sampai 10 gram. 11 gram. Dia boleh pikul jalan je. Kita tong gas je. Collect tak angkat. Takut slip disk. Bawa belah kilo tu. Taklah tong gas 16 kilo, gas tak sikit. Adalah 25 kilo katakan. Itu pun tak berani angkat. Duk gelek. Berat. Padahal berat kita 100 kilo. Kalau kerja 1/3 pun belum lagi. 1/4. Kalau tuan-tuan tahu keterbatasan kita angkat beban. Bila orang mengadu masalah kat kita, beban. Beban. Bila kita kuat, kita simpati. Tapi bila dalam lama tak mampu. Seorang jim tak dalam yang sepinya RM10. Anak susu tak ada. Kita pun bagi. Hari kedua datang jim tak dalam RM10. Anak minum susu kuat semua. Dia baru nak musah. Kita bagi lagi. Dia datang lagi. Kita mula. Strategi macam mana? Mungkin kata boleh tak datang petang sikit duit. Tak ada lah. Kena cocok bank sikit. Ha, dia cerita cocok bank. Tu cara nak beritahu macam tak ada duit. Tapi banyak lagi duit. Kemudian minta maaf lah. Hari ni tak ada duit sebab customer tak bayar lagi. Ha, dia mula beralasan. Last kali kalau nak jumpa terus tak angkat telefon. Tak, kalau kita tahu itu manusia. Siapa pun kalau pernah bermuamalah dengan manusia, dia tahu keterbatasan manusia. Kita tak kata manusia sama kita tak simpati. Ya, simpati. Tapi kita terbatas. Kita terbatas. Kalau isteri kita mengadu kat kita, bang sakit kepala, kita pun picit kepala dia. Lepas tu bang sakit lagi, kita pun tolong lagi. Bang sakit lagi, pas kita tonyok. Dia sakit je awak ni, tonyok kepala tu. Mungkin begitu. Ni seorang anak mengadu ke mak sakit perut, mak pun ambil ubat. Cari minyak ni. Mana minyak di Samsung ni? Minyak ubat ni. Dia pun ambil. Urut perut. Lepas urut perut, sakit lagi. Kata sakit lagi mak, dia urut lagi. Sakit lagi sakit. Last kali mak kata, pelawak budak ni, bohong. Asyik sakit kita bohong budak ni. Marah, menyusah aku ni. Tapi itu gambaran. Gambaran. Ya mungkin Ustaz ada orang dia lebih. Ya walaupun dia kata dia lebih prihatin, dia pasti ada limit. Tapi Allah kasih belah dia tak ada limit. Allah mengasihi kita. Bagaimana kita mengadu, Allah mengasihi kita. Sebab itu bila ulama ni kata, kamu duk mengadu hal Allah buat pada kamu. Sedangkan Allah yang sedang uji kamu, dia ni maha perahmat. Kamu mengadu pada manusia yang sifat rahmatnya tak ada. Ataupun kita katakan terbatas. Oleh sebab itu, tuan-tuan sekalian, kenapa kita tak nak mengadu pada manusia? Kerana mengadu pada manusia akan membuka keaiban kita. Yang kedua, kerana mengadu pada manusia akan menjadikan kita hina. Yang ketiga, bila kita mengadu manusia, maka kalau dia kawan kita, dia akan sedih. Kita nak ke kawan kita sedih? Kita mengadu kat dia. Kawan kita sedih. Yang keempat, bila kita mengadu manusia, kalau dia musuh kita, dia gembira. Susahlah sekarang, bisnes jatuh. Dan hati dia, alhamdulillah, padam muka. Dia memang nak tunggu benda tu.
Sebab itu kata Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bila mana kamu mengadu masalah kamu pada manusia, wa imma kamu akan sedihkan kawan kamu atau mengembirakan musuh kamu. Maka sebab itu kita kena tahu bagaimana cara kita nak mengadu, supaya kita tak akan terbuka aib, supaya kita tak hina, supaya tak menyebabkan kawan kita sedih. Ada orang tuan-tuan, bila dengar masalah orang, dia lebih sedih pada orang tu. Dia lagi sedih. Macam contoh main bola lah. Orang main bola, dia kalah 2-0. Pemain tu okey je. Ni, penonton nangis. Pemain seorang pun tak nangis. Yang main bolanya, pemain tu. Yang penonton duduk menangis 3 hari tak nak jumpa orang. Kenapa? Kalah bola. Dia main ke? Dia tak main. Dia penyokong je. Itu pun baru start sokong. Bukan dah lama. Baru start beli jersey nak sokong-sokong tengok orang. Duk update, duk upload bola pasukan tu, pasukan ni. Dia pun nak ada jugalah pasukan bola dia. Tengok kalah pula. Menangis dia sedih. Terus dia masuk gua. Istilah orang masuk gua. Tak berani dah nak upload apa-apa dalam Facebook. Takut orang kata, ha, dah kalah. Oh, takut sedih. Tentang dia main tak. Dapat gaji ke apa, tak ada. Habis yang sedih melampau lebih sudu pada kuah pun apa. Itulah manusia. Manusia begitu sifat dia. Kita kadang-kadang kita cerita masalah kita. Kita okey je. Yang bawah bergolek sedih. Sebab dia sayang kita, dia cinta kita. Jadi kalau kita ni orang yang waras, betul waras, kita tak naklah orang-orang kita sayang ni sedih sangat. Sebab itu kita tak mengadu masalah kita pada orang kita sayang melampau-lampau. Kita bimbang. Ya, sebab bagaimana kita boleh hadapi, kita hadapi. Kita tak nak bini kita tahu kita tak ada duit, kita tak dapat kerja, kita tenang. Kadang-kadang kena pecat kerja pun tak beritahu bini. Takut bini sedih. Dia buat olok-olok pergi kerja dia. Keluar. Kenapa? Bimbang isteri sedih. Jangan sampai isteri sedih. Sampai masak dia tak sedap lah. Sebab sedih. Sampai anak pun tak jaga. Kenapa sedih? Sebab abang kena buang kerja. Jadi benda ni dilihat dengan baik. Dan yang kelima, kenapa kita tidak mahu mengadu pada makhluk? Sebab kita tak nak nampak lemah. Jangan nampak kita ni lemah. Tentang kalau kita cerita ke anak kita, abah tak ada duit, anak kita tengok lemah. Anak kita ialah orang yang melihat kita sentiasa gagah. Dia sentiasa tengok kita ni banyak duit. Walau dia tak pernah tengok wallet kita. Dia tak pernah tengok buku akaun. Dia tahu. Dia kata, ayah saya ni, dia sama kaya dengan ni, orang paling kaya di dunia. Sikit je dia kurang. Ha, macam tu. Anak-anak ni. Dia kata, kita ni kaya, kita kuat. Kawan tanya, ayah awak dengan Superman siapa kuat? Ayah saya kuat. Sebab ayah saya boleh tutup cerita Superman. Oh, kuat dia. Si anak, pada usia tertentu, dia tidak pernah melihat orang yang sekuat ayah dia. Sebab tu dia panggil nama ayah dia. Ayah. Dia tengok harimau pun dia panggil ayah. Dia tak tahu ayah dia lipas pun takut. Dia nampak harimau, ayah. Itu sikap anak. Kalau tuan-tuan tahu, begitu anak pandang kita, takkan kita nak ngadu, nak cerita kat dia. Ayah tak ada duit bulan ni, teruk ayah bisnes. Anak pun sedih. Tak, saya takkan ngadu pada anak saya. Biar anak saya kekal melihat saya kuat. Sebagai pelindung dia. Penjaga dia. Supaya emosinya stabil. Maka sebab itu kita tak nak mengadu pada manusia. Dan seterusnya yang keenam, sebab apa tak nak ngadu pada manusia? Kerana Allah marahlah. Allah marah kita mengadu pada manusia. Dia itu siapa? Yang kamu mengadu kat dia. Apakah dia mendatangkan manfaat dan mudarat? Sedangkan aku ciptakan kamu. Mengadu pada aku yang pintuku yang tak pernah tertutup. Pintuku sentiasa terbuka. Janjiku sentiasa benar. Sebab itu Nabi SAW berdoa, Allahumma anjisni ma wa'atani. Allahumma atini bima wa'atani. Ya Allah, kau berikan apa yang kau janjikan pada aku. Nabi minta. Nabi mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam perang Ahzab. Anjisni ma wa'atani. Atini bima wa'atani. Ya Allah, berikan apa yang kau dah janji. Kemenangan. Rasulullah tak perlu mengadu pada orang. Rasulullah SAW mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam perang Badar. Allahumma intahlik hazil ashabatu. La tu'abadu fil ard. Abadan. Ya Allah, kalaulah kelompok ini tewas, engkau tidak akan lagi disembah di atas muka bumi ini. Menangkan kelompok ini. Ini kelompok perang Badar.
Nabi mengadu kepada Allah. Nabi tak mengadu pada ini. Sahabat tetap diberi inspirasi kuat, gagah. Jangan bimbang, Allah tolong kita. Tapi bila cerita lemah, cerita pada Allah. Jangan cerita lemah pada makhluk. Rasulullah SAW sentiasa positif beritahu pada orang Islam, kita akan menang, kita akan menang. Pertolongan Allah akan datang. Tapi ketika mana mengadu pada Allah, ya Allah, kami lemah, tolonglah kami. Dan doa yang masyhur Nabi doa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbi wa rabbul mustadha'fin. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu lemahnya aku dan kurangnya helaku, hinanya aku pada pandangan manusia. Rasul mengungkapkan doa ini sebab saja Rasulullah SAW dihalau keluar oleh penduduk Taif. Dia baling batu. Maka Rasulullah berdoa, ya Allah, aku mengadu kelemahan ini hanya kepadamu. Dah habis cara dah aku guna untuk berdakwah. Aku dipandang hina oleh semua manusia. Kita bayangkan Rasulullah SAW dikecam oleh semua orang. Melainkan segelintir sahabat yang beriman dengannya. Orang Mekah, orang Taif, kabilah-kabilah Arab. Kita hidup ni, tuan-tuan, tak berapa banyak kena kecam. Kalau kita kecam pun, kita delete je. Rasulullah SAW tak boleh delete kecaman tu. Dia berjalan kecaman. Sebab dia face to face, bukan Facebook. Kita kenyaman, kecaman dan Facebook. Boleh block je dia. Rasulullah ni face to face. Duduk depan, maki Rasulullah SAW. Ambil batu, baling, halau. Bayangkan perhinaan yang Rasulullah terima waktu Nabi pergi ke Taif. Dia halau, dia maki hamu. Siap rumah pemimpin yang dia pergi. Hampir seminggu Nabi berada dalam dakwah Taif. Teruk Rasulullah. Cuma kemuncaknya dia baling batu. Sehingga berdarah kaki Rasulullah. Belakang Nabi SAW. Sehingga Zaid bin Harithah menjadi benteng pada Rasulullah. Bayangkan semulia-mulia makhluk di baling batu. Tuan-tuan, ini gambaran paling hina penghinaan manusia pada dia. Tapi itu yang Rasul redha. Kalau itu bukan tanda Allah murka. Bayangkan kalau kita lah, kita pergi rumah orang, orang tutup pintu kuat pun terasa terhina. Tak nak dah kita jumpa dia. Kadang kita telefon dia tak angkat pun dah rasa terhina kita. Kita mesej, tak ada blue tick pun rasa terhina. Tak baca ke, tak penting mesej aku. Rasulullah SAW baling batu. Dia halau. Kita tak dapat bayangkan kalau kita melihat suasana itu. Begitu orang yang menyintik Rasulullah, pasti akan kita katakan sedih yang melampau kerana apa yang mereka lakukan. Tetapi lihat semua itu, apa yang Rasulullah SAW buat? Mengadu pada Allah. Ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku lemah. Aku mengadu padamu lemahnya aku. Wa qillata hilati. Tak ada lagi dah cara yang aku tahu. Wa hawani 'alan nas. Hinanya aku pada pandangan manusia. Wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkau Tuhan yang maha pengasih. Anta rabbi wa rabbul mustadha'fin. Engkau Tuhanku ya Allah dan Tuhan segala hamba-Mu yang lemah. Ini pengaduan yang panjang. Bila Nabi Allah Nuh AS diperbodohkan oleh kaum. Ya, tempoh dakwah yang panjang. 950 tahun. Dakwahnya. Sehingga kita tahu bagaimana pahit getir Nabi Allah Nuh melalui keadaan tersebut. Tapi apakah Nabi Nuh? Dia mengadu pada orang, tolong aku, orang semua ini aku. Tak ada. Nuh AS tak pernah mengadu pada orang. Tapi apa kata Nabi Nuh? Allah rakamkan dalam Al-Quran. Kata-kata Nabi Nuh AS, Fada'a Rabbahu anni maghlubun fantasir. Fafatahna abwabas sama' bima'in munhamir. Dalam suratul Qamar, ayat 10 hingga ayat 11. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Tuhannya. Mengadu pada Tuhannya. Ya Allah, anni maglubun, aku dikalahkan. Aku dikalahkan oleh mereka. Fantasir, berikan kemenangan padaku, ya Allah. Fafatahna abwabas sama', lalu Allah mendatangkan pertolongannya dengan dibuka pintu langit. Lalu turunlah bima'in munhamid, air hujan yang membinasakan mereka. Kita dah sebut tadi, kalau kita ngadu pada makhluk, Allah marah. Dan yang ketujuh, bila kita mengadu pada makhluk, tetap jalannya tidak terbuka sebagaimana sepatutnya. Dengan kata lain, tak selesai pun sebenarnya. Nampak macam selesai?
cuma bunga-bunga pengharapan yang akhirnya gugur sebelum ia berbuah. Macam kita tengok pokok rambutan berbunga, mekar hati kita, rupanya gugur, tak jadi rambutan. Tengok buah manggis dah berputik, Allah untung tahun ni manggis menjadi, tiba-tiba gugur, dimakan tupai, habis. Sepijik pun tak dapat. Kata kita ni diberi bunga-bunga oleh manusia, bukan diberi hakikat pengharapan. Tak apa, nanti saya tolong awak. Pas sudah tak ingat, tunggu lagi 5 tahun dekat pilihan raya, dia ingat balik. Bayangkan kalau orang yang berkuasa macam tu kesudahan. Sebab itu disebut dalam hadis, supaya kita tahu kenapa kita tak nak mengadu pada makhluk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu. Wa man nazalat bihi faqatun fa anzalaha billah fayushiku Allah lahu birizqin ajilin au ajilin." Siapa yang ditimpa dengan kesusahan, lalu dia mengadu kepada manusia, maka tak akan selesai kesusahannya. Dan siapa ditimpa kesusahan, lalu dia mengadu kepada Allah, maka hampirlah Allah mendatangkan pertolongannya cepat atau lambat. Mesti datang. Pasti datang. Cepat atau lambat, waktu yang sesuai. Waktu yang sesuai. Tuan-tuan seronok ni kalau kita dengar waktu sesuai. Waktu sesuai kalau orang-orang jenis tengok filem ni. Kenapa tak datang pertolongan? Dekat nak pancu sikit lagi. Pernah nak sampai kat kepala, datang pertolongan. Oh, tu nampak suspense cerita. Tu orang suka cerita macam gitu. Pertolongan Allah ni dia jadi seronok bila dia datang pada waktunya. Bukan dia datang pada waktu kita minta. Pada waktu yang memang kita perlu pertolongan. Umpama makanan lah tuan-tuan. Makanan ni, dia datang pada waktunya sedap. Sedap semua. Kalau ikut waktu kita tak sedap. Saya nak makan pagi pukul 8 tak. Sampai waktunya. Maghrib pun dapat makanan. Sebab kita puasa. Wih, itu sedap. Itu tengok dah sedap. Jangan kata makan. Tengok tu dah sedap. Sedap tengok. Itu duduk depan makanan awal sikit tu. Setengah jam dulu tunggu tengok. Tenung nak start mana satu. Tengah fikir ni. Nak masuk gear 1 ke gear 3. Seronok tengok. Kalau tuan-tuan tak puasa, duduk depan makanan tak seronok. Tengok. Tak sabar. Tapi kalau kita puasa, lepas dah duduk tunggu. Tengok bini masak. Tok bawang tengok. Ngebau dengan aroma. Tunggu. Ni tengok orang mesin air tebu. Seronok tengok. Tengok air. Bertitisan air tebu. Ni masuk dalam mulut sedap. Dia dah koyak daripada awal. Daripada pukul 5 petang dia koyak. Sampailah buka puasa maghrib. Lihat nikmat dia. Kan itu pertolongan Allah dia sampai pada waktu yang menjadikan kita rasa nikmat pertolongan Allah. Dia tak akan datang macam kita. Kita minta dapat. Ada waktu ni. Kerana di sebalik pertolongan, ada lagi anugerah Allah nak bagi. Dia angkat darjat kerana sabar menunggu. Bahkan, menunggu itu adalah ibadat. Intizarul farji ibadah. Menunggu pelepasan dari Allah itu ibadat, kata Nabi SAW. Kita nunggu-nunggu tu tuan-tuan dapat pahala, bukan saya saja. Tuan-tuan tunggu yang tak ada anak, tunggu untuk dapat anak. Sepanjang ditunggu 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun, ke 8 tahun, even 10 tahun, dia dapat pahala. Bukan macam kita tunggu kat kaunter-kaunter tu tak dapat apa. Dapat gelaran kita. Tak. Kita tunggu pertolongan Allah. Sesudah kita berdoa, semuanya pahala. Lalu kita mendapat pahala yang besar. Disebabkan pengaduan kita yang benar pada Allah. Kali itu Nabi Allah Zakaria. Ketika mana dia mengadu kepada Allah. Wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah, kata Allah. Dan ingatlah kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Waktu dia berdoa kepada anaknya, dek lama tak dapat zuriat dan keturunan. Wahai Tuhanku, jangan tinggalkan aku seorang diri memikul beban dakwah ini. Engkau sebaik-baik yang meninggalkan warisan. Ya Allah, Zakaria bukan dia nak anak sebagaimana orang lain nak anak. Kerana dia nak dakwah ini berterusan. Dakwah berterusan. Maka dia minta dengan Allah. Lalu Allah perkenankan doanya. Dan Allah berikan kepadanya anak. Yang dinamakan Yahya. AS. Tuan-tuan, bukan Zakaria bagi nama. Allah dah bagi nama dia Yahya.
Bayangkan Allah Ta'ala dah mulakan Yahya, Zakaria dengan dapat anak. Sehingga dia menjadi keajaiban zamannya sebab dia dah tua. Isterinya juga tua. Ya, keajaiban. Orang lain beranak-beranak tak ajaib biasa-biasa. Bila Allah nak mulakan orang, Allah jadikan sebalik ujian ini untuk keajaiban dia mendapat pertolongan Allah. Kemudian, Allah Ta'ala berikan pula nama ya, anak yang Allah namakan anak tu Yahya. Tentang kita kalau ada anak, Tok Guru kita bagi nama, kita seronok dah. Kalau ada yang hebat lagi, yang kita sanjung, beri nama, oh sorry. Ini Tuhan bagi nama. Yang Allah namakan Yahya. Namanya Yahya. Bahkan dia akan terus hidup di sisi Allah Ta'ala. Dan kami baiki isterinya. Wa aslahna lau zawjah. Kami baiki isterinya. Maksud baiki daripada tak boleh mengandung kepada boleh mengandung. Boleh mengandung. Akhirnya dia mengandungkan Yahya AS. Tapi apakah kita memang tak boleh terus mengadu pada manusia? Boleh dengan syarat. Pertama, kita mengadu pada manusia bukan kerana kita membenci takdir Allah pada kita. Itu syarat pertama. Yang kedua, kita mengadu pada manusia dalam keadaan kita bergantung pada Allah. Macam kita makan ubat lah. Makan ubat. Tapi Allah yang sembuhkan. Yang ketiga, kita tidak mendesak ketika mana kita mengadu pada manusia. Tak mendesak. Dengan Allah tak apa. Desak. Ya Allah tolonglah aku, tolonglah aku. Allah suka. Allah suka kita mendesak Allah. Sehingga disebut dalam hadis. Wa antum mulihuna. Dan keadaan kamu ni meminta, mengulang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ulang. Allah suka. Ulang berapa kali doa Allah suka. Tiap hari Allah suka. Manusia kalau tiap-tiap hari orang marah. Artinya mesti dalam keadaan kita bukan membenci takdir Allah, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, jangan kita meminta dengan keadaan mendesak. Dan yang keempat, bila kita meminta dengan manusia, mintalah dengan ahlinya. Kalau saya sakit, saya akan mengadu pada doktor. Doktor tu ahli. Doktor kata baik, sakit apa? Kepala. Okay. Ni obat dia, ni obat dia. Kerana ia ahlinya. Kalau saya mengadu bukan ahlinya, maka dia pun tak boleh buat apa. Saya buang masa je. Kalau saya susah, saya cari ahli yang ada duit lah. Mengadu orang miskin macam itu bukan boleh selesai. Masalah. Tak boleh. Mengadu pada ahlinya. Kalau kita bodoh, mengadu pada orang pandai. Jangan kita mengadu yang bukan ahli. Nyesai kita buang masa kita dan kita menambahkan aib kita. Kita ada masalah rumah tangga. Ruk ni masalah rumah tangga. Cerita ke kanan, cerita ke kiri, cerita dalam Facebook. Bodohnya kita. Kenapa cerita pada bukan ahlinya? Cerita pada ahlinya, dia berhenti di situ. Dan dia selesai. Kerana ahlinya dia tahu disiplinnya. Doktor, bila kita ngadu, dia tahu disiplin dia. Dia tak ada cerita merata-rata orang ni sakit tu saya dia. Tak ada cerita pun tak akan sebut nama. Hanya untuk anda yang masalah. Orang ada seorang tu macam ni, ada seorang tu macam ni. Supaya setiap orang dapat manfaat. Dan dia pun bagi obat yang baik. Dia pun bagi konsultan yang baik. Maka ini ahli. Kalau tuan-tuan mengadu pada ahli, tak ada masalah apa-apa. Tapi perlu dilihat syarat-syarat yang sebelum itu. Jangan kerana kita tak suka pada takdir Allah. Jangan kerana kita bergantung pada orang. Kita bergantung pada Allah. Walau dengan ahli pun kita tak mendesak. Sebab apa? Kalau kita desak ahli ni, ahli pun dibosan. Maka dia pun tak nak bagi. Sebab tu bila kita tanya fatwa pun kita tak mendesak. Ada seorang. Dia datang jauh. Daripada Andalusia. Dia pergi jumpa Imam Malik di Madinah Al-Munawwarah. Dia pun siap beberapa soalan. Dia pun tanya Imam Malik. Kadang-kadang dia nak segera balik ke Andalusia. Lalu bila tanya Imam Malik, Imam Malik kata, ni saya kena tengok dulu jawapan. Dia kata, saya ni jauh ni, nak tahu jawapan sekarang. Takkanlah soalan macam ini tak jawab. Dia kata. Lalu Imam Malik kata pada dia, kamu ingat jawab ni jawab je ke? Jawab ni maknanya aku kena saksi di hadapan Allah. Aku bertanggungjawab di hadapan Allah, bukan suka-suka jawab ni. Kalau kamu rasa mudah jawab, tanya orang lain. Yang tanya aku. Aku tak akan jawab. Kan Imam Malik rahmatullahi alaihi, bila dia tanya, dia akan minta tempoh masa waktu. Kan dia berhati-hati. Dia bukan belum tanya, dah jawab.
Ditanya pun, dia masih lagi memilih-milih untuk menjawab. Bagi sebagian, dia tak nak jawab. Kenapa? Kan dia tahu tanggungjawab. Sebab dia dalam adab mufti ataupun adab mustafti, ada orang meminta fatwa tak mendesak jawapan. Alah senang je. Senang jawab sendiri ke senang? Ada dia kata senang. Kan senang je. Ustaz kata apa pun kita okey je. Ustaz kata halal kita okey. Haram okey. Kita ikut ustaz. Tak, saya perlukan masa. Waktu. Sebab ia adalah isytihad. Ia isytihad. Di zaman sekarang tuan-tuan sekalian. Kita tahu. Orang awam ni dia lebih bijak pada mufti. Dia raja mufti pula. Tok peti patut jawab macam ni. Tak jawab macam gitu. Dia ajar. So dia mufti tak nak. Eh, mufti Facebook ni bahaya. Mufti yang merata ni. Dalam ruangan komen jadi mufti semua. Sedang kita tak ambil hukum dari dia. Pada mufti dia tahu bagaimana menjawab. Dia tahu disiplin dia jawab. Dia tahu tempat sesuai untuk jawab. Dia tak akan beri fatwa di pasar-pasar. Ketika mana hatinya sibuk untuk membeli barang. Ada waktunya. Pada waktunya dia kata tanyalah. Saya jawab. Imam Ash-Syafi'i rahmatullahi alaih, dia bila lepas ngajar dia kata, saluni kulla syaik, tanyalah apa nak tanya. Aku jawab. Aku akan jawab dengan kuala Allah, kuala Rasul. Aku tanya. Dan itu waktu dia bersedia jawab. Sebab itu tuan-tuan, kita tak mendesak waktu kita tanya seseorang. Kalau bukan waktunya dia tak jawab, kita tak boleh mencela dia. Sebab dia ada waktu dia. Waktu ni bila kata, okey sila tanya, maka itulah waktu dia. Kalau kadang dia memang tak sesuai, tengah main dengan anak-anak, kita minta fatwa. Ustaz, tanya kufara'id sikit. Dia tengah main anak ni. Kejar anak ni, kita tanya. Ngekor, tanya. Kita tak akan dapat jawapan betul. Kata seorang ulama, namanya Imam Al-Auza'i rahmatullahi alaih. Dia pergi pasar. Orang pun tanya fatwa kat pasar. Dia kata, jangan kamu tanya aku. Hatiku sekarang pada duit ni. Bukan pada hukum kamu. Aku tengah ni, yang bagi duit tengok dia balik tak balik duit aku ni. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, bini ni. So okey, beli sawi, beli sekian-sekian, banyak ni. Kita dah biasa apa korang, kita pun hafal semua. So pasal. Kita tahu ni, beli sawi banyak ni, carrot atau lobak banyak ni, tomato banyak ni, daun salak, nak buat nasi ayam ni. Orang pun datang, ustaz nak tanya sih, bab saka ke ustaz? Ustaz pilih sawi silap pilih. Patut buat nasi ayam, jadi nasi itik. Balik kena marah. Yang ni tanya fatwa, kawan dia hapak ni. Ni benda kena beli. Jadi terbalik semua. Patut ambil daun salak. Maka dia ambilnya kobes. Patut ambil lada besar, dia ambil tu lada cili tu dia ambil. Dia ambil lada lumat. Patut dia beli ayam, terbeli itik. Abang nak suruh saya buat nasi ayam, kan nasi itik. Dah jadi khilaf kat rumah pula. Sebab tu kita tak tanya. Kita tak jumpa ulama kat pasar-pasar tanya benda tu. Tanya soalan mudah, ustaz beli ikan lah. Betul lah tu. Atau tanya, beli sayur ustaz? Beli sayur. Kan itu waktu dia. Ustaz tak boleh lepas peluang ni, jumpa ulama besar ni, kena tanya. Jangan. Dia ulama besar kat masjid, kat pasar tak. Dia ada mem besar dia. Jadi dia kena pergi pasar lah. Artinya kita kena tahu waktu dia. Jadi bila kita meminta dengan manusia, jangan mendesak. Itu syarat dia. Kenapa? Bila kita minta manusia dengan mendesak, maruah kita pun hilang. Kita ni bila minta, kita ada maruah. Waktu tuan-tuan meminta, tuan-tuan sedang mengurangkan maruah kita. Sikit maruah turun. Sebab orang nampak kita lemah. Perlu dia. Tapi bila kita mendesak, maruah turun tak ada. Tuan-tuan, bila kita minta, just berapa kali cukup. Jangan mendesak. Saya nak sekian-sekian. Okay, dah. Setuju. Kita kalau pergi kedai barang, tuan-tuan tahu berapa harga? Dia kata RM40. 20, kita pun 40, 35 boleh? Eh, tak boleh, 38. Okey, boleh lah. Jalan. Kita tak desak. Setengah jam ni tawar-menawar. Bukan kita. Bila kita tawar-menawar berjam-jam lama, berarti kita mendesak. Sampai dapat harga kita. Maruah kita pun akan hilang. Mendesak pula, tawar-menawar pula dengan pakcik miskin ni. Dengan orang miskin. Kita kaya. Duk tawar. Berapa harga ni? 50. 30 boleh? Eh tak boleh 30. Paling kurang pun 40. Okay 20. Oh, singgih pula 20. 20. Tak nak 30, saya nak 20. Saya ambil banyak. Dia tawar-tawar pakcik tu. Sihat. Akhirnya dia tak ada ukhuwah dalam muamalah.
Kita tuan-tuan dalam muamalah kita makhluk, biar terhasil ukhuwah. Orang berjaya dalam muamalah dengan manusia, terhasil ukhuwah dia. Yang ini terhasil persaudaraannya. Tuan-tuan bila pergi pasar, tuan-tuan jadi berkawan dengan pasar. Itu betul. Berjaya tu. Jaya. Dia pun tahu, ni mang datang mesti nak sayur. Ni sayur dan sayur baru sampai. Berapa ke? Ya. Kalau begitu ukhuwah, luar biasa. Tuan-tuan pergi dekat bengkel, sebab kita dah biasa. Berapa harga kita tahu dengan baik. Dia kata tak boleh, okey tak apa, tak boleh. Bengkel jadi semacam saudara. Seronok kalau kita muamalah dengan orang, dia anggap kita macam saudara. Seronok. Tuan-tuan pergi pasar macam saudara, pergi bengkel macam saudara. Tuan-tuan pergi hospital macam saudara. Tuan-tuan pergi kedai makan, macam rasa tokek itu saudara kita. Cara dia layang kita dan cara kita bayar pun bagus. Sebenarnya muamalah yang berjaya dihasilkan benda itu. Sebab itu tuan-tuan lihat, Islam tersebut dengan muamalah. Para pedagang yang berdagang, mereka berjaya Islamkan orang. Pelanggan tu bukan sekadar suka kat dia, masuk Islamkan dia. Dia peniaga ni. Macam mana dia boleh jual produk sehingga boleh Islamkan orang? Kita jual produk, tuan-tuan, gaduh 7 keturunan. Dia benda tak kena buatlah. Mereka jual produk sehingga orang tu masuk Islam. Sebab itu kata Syekh Mahmud Syakir, waktu mereka beliau menceritakan dalam Tarikhul Islami, waktu pedagang-pedagang Islam pergi ke Melaka. Mereka ini mempromosikan agama mereka sebelum mempromosikan barang mereka. Akhirnya Islam dulu dibeli sebelum barangan dibeli. Islam dulu mereka beli. Mereka masuk Islam dulu. Maksudnya pedagang dulu akhlak dia luar biasa. Siapa pembeli tu boleh masuk Islam. Bukan kata boleh masuk kedai dia je. Boleh masuk Islam. Bayangkan seorang pembeli datang kadang kafe, keluar, dapat barang dalam keadaan masuk Islam. Nah, kalau kita jumpa, inilah dia wali-wali Allah yang tahu setiap aspek dunia untuk apa. Itu di antara sebab kenapa kita cerita, minta dengan orang ni masalah. Kemudian Syekh pun sebut, kita susah ke nak ubah tabiat tu. Tabiat suka ngadu pada orang ni, susah ke nak ubah. Tengok anjing. Anjing daripada binatang pelahap. Bila kita train dia, kita ajar, dia menjadi binatang yang penyabar. Bukan anjing ni boleh jadi alat pemburuan. Sewaktu kita anjing ni dilatih untuk berburu, kita suruh dia pergi tangkap binatang, dia tangkap tanpa dia memakannya. Walhal dia memang makan daging. Dia letak depan tuang dia dengan baik. Dia tak ambil. Dia cuma mengharapkan makanan lain, bukan makanan tu. Walhal dia minat juga makanan tu. Tapi sebab dilatih begitu. Sama juga burung. Ya, burung akhirnya dia latih terbang. Lepas dia dah ada bulu, pelepah, dia boleh terbang. Selama ni mudah, mak dia suap. Patutnya stay je sampai mati, biar mak dia suap. Tak? Bila dia boleh terbang, dia berlatih daripada kebiasaan dia, dia makan suap untuk mencari makan sendiri. Akhirnya dia pun terbang. Tak ada burung duduk situ sampai bencing. Ah, alam-alam mak dah pergi makan, duduk situ je. Tak, ni manusia je macam ni. Manusia macam-macam mak ayah kaya, tak nak kerja dia. Koyang kaki kat rumah biar mak ayah suap. Tak belajar ke daripada binatang? Belajar binatang ni mulia pada kita. Mereka ni makhluk yang lari daripada kebiasaan mereka. Kita ni manusia yang ada akal. Lagi patut untuk latih kebiasaan-kebiasaan yang tidak menguntungkan agama kita. Apatah kebiasaan yang rosakkan agama kita. Kita minta sesuatu dengan orang sampai gadai agama. Kita minta sesuatu dengan orang sampai kita lupa halal haram. Ambil rasuah, tipu dia orang. Latih supaya kita dapat meninggalkan kebiasaan yang tidak baik. Sehingga kita terbiasa dengan perkara-perkara yang baik. Siapa pun kita, biar agama ini bukan dipergunakan. Tetapi agama ini menjadi panduan pada kita. Dan kita pula gunakan agama untuk mencari dunia. Sanggup ubah itu, ubah ini, semata-mata untuk dapat bahagian dunia. Jangan. Kita tetap berpegang kepada prinsip kebenaran. Walau rugi dunia tak ada masalah. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, bila kamu dah berjaya latih nafsu kamu, latih kehendak kamu, okey sila bersama dengan mereka keadaan mana pun okey. Tuan-tuan, kita suka main. Main, suka sangat main. Tapi waktu kita main semayang, tidak, apa tidak. Okey, berhenti main. Latih diri solat dulu. Bila dah terbiasa, sila main. Sebab waktu itu kalau tuan-tuan main macam mana seronok, tuan-tuan berhenti solat. Kita waktu berniaga dulu memang tak semayang. Berhenti niaga. Latih nafsu dulu.
latih kehendak diri. Macam mana pun kita nak untung sembahyang, jangan tinggal. Akhirnya alhamdulillah kita dah terbiasa solat. Sila berniaga. Bukalah bazar pun tak kisah sebab dia ni jaga solat. Kita dulu tuan-tuan buat konvo sana, buat konvo sini, kadang-kadang kita buat maksiat. Maka tinggalkan. Bila kita dah berjaya latih nafsu kita untuk taat pada Allah, okay, sila mulakan balik. Kita pun pandai berhenti sini solat. Ada tazkirah, kita ajar pula solat jamak qasar. Bagus. Kalau kita dalam keadaan duduk tempat yang rosakkan agama, berhenti cepat-cepat, baiki dulu agama. Dan latih dulu nafsu. Sehingga dia terbiasa dengan perintah Allah. Okey, sila masuk. Sila masuk. Jadilah apa pun tak kisah. Nak jadi pengulas sukan. Waktu jadi artis teruk. Okey, berhenti artis. Sampai jadi teruk macam gitu. Belajar dulu. Faham dulu. Okey, sila masuk balik. Masuk. Sebab kamu ada medan dakwah kamu. Setiap orang ada medan dakwah dia. Dia tak boleh semua orang duduk masjid je untuk jadikan medan dakwah. Tidak mungkin. Mustahil selama-lamanya. Setiap tempatlah medan dakwah. Dan setiap tempat tu ada ahli yang sesuai dengannya. Saya tak sesuai berlakon. Saya tak pandai berlakon. Maka ada ahli yang sesuai. Dia ada peminat dia juta. Maka sesudah dididik dirinya dan faham agama. Okey, dia pun didik melalui sini. Ni ada majikan-majikan. Saya tak ada bakat jadi majikan. Staf ada 2 orang pun huara. Ini nak staf 20 ribu orang misalnya. Saya tak ada bakat. Saya tahu benda tu. Tapi saya berpesan pada majikan supaya bertakwa pada Allah, jaga sekian-sekian. Baik, dia belajar, dia faham, dia masuk balik. Maka dia tahu uruskan pekerja dia 10 ribu orang, 20 ribu orang dengan cara baik. Jadi kita bukan ajar orang berhenti daripada benda yang dia minat, benda dia suka, untuk duduk dengan kita 24 jam, tidak. Kita nak ajar dia faham apa yang patut dia faham dari agama. Kemudian sila. Sila bergerak. Kamu yang pemimpin politiknya, kamu yang ahli ekonominya, kamu yang menjadi guru-guru, cikgu-cikgu, kamu yang menjadi ahli sukannya, artinya, sila masuk bidang kamu dan laksanakan perintah Allah di situ. Kan dakwah Islam ni didatang dengan keseluruhannya. Bukan dakwah Islam nak jadikan kita ustaz, kan? Oh, ramaikan ustaz semua, sekolah tahfiz semua keluar ustaz belaka. Berjaya dakwah. Bukan itu. Tapi faham agama kita. Semua orang faham agama. Ni ahli politik faham agama. Ni engineer faham agama. Arkitek faham agama. Sampai waktu mereka patut solat, mereka solat. Sampai waktu mereka perlu tinggalkan yang haram, tinggalkan yang haram. Sampai waktu mereka perlu bersama-sama dalam berjihad, menegakkan agama Allah, mereka berjihad. Itu sebab itu kalau kita tengok Hamas, tentera Hamas. Tentera mereka semua bertopeng. Kerana ada sebab yang banyak. Antaranya untuk mengelakkan pecah rahsia, kerana Yahudi sentiasa mencari rahsia supaya tak diketahui siapa tenteranya. Antaranya mendidik keikhlasan dan banyak lagi. Mereka pada malam hari tentera. Pada siang hari mereka mungkin doktor. Mereka mungkin tukang gunting. Mereka mungkin peniaga. Mereka mungkin imam. Mereka mungkin seorang guru. Mereka mungkin seorang penjaja. Mereka mungkin dia malam hari mereka pejuang. Itu cara Islam. Sebab itu tuan-tuan tidak di pada permulaan Islam, tentera Islam tadi, mereka kerja macam-macam. Sahabat petani, sahabat pedagang. Di waktu perang Badar, mereka semua dalam bersama dengan Rasulullah SAW. Dalam tu ada semua. Tokoh korporat ada. Tokoh perang ada. Tokoh ni ada. Semua ada dalam tu. Tapi mereka tahu untuk bersama dan bersatu. Begitu cara kita faham Islam. Jadi, didik jiwa kita. Selepas jiwa kita terdidik dengan segala sifat-sifat yang baik. Berjaya buang kerakusan, ketamakan pada dunia. Atau berjaya buang perkara-perkara yang menjadikan agama kita terjejas. Didik elok-elok. Okay, sila kembali tempat asal balik. Sila. Yang gangsternya kembali tempat kamu. Dan kamu didik. Yang pelakon kembali tempat kamu. Dan kamu didik. Ahli politik kembali ke tempat kamu. Lalu kamu didik. Sebab saya mungkin tak berbakat dengan politik. Saya tak berbakat dengan dunia korporat. Saya tak berbakat dengan dunia sukan. Saya tak berbakat. Saya mungkin cuma berbakat di tempat tertentu. Tapi kefahaman perlu ada pada semua. Perlu ada. Yang perlu duduk sebagai isteri, kekal isteri. Jangan mentang-mentang nak belajar agama, tak nak jadi isteri lagi. Bukan, kamu isteri. Faham agama. Yang suami pun sama. Saat saya nak belajar agama, jadi saya tak nak lagi berkahwin lah. Bini ada saya nak cerai lah. Jangan. Datang belajar, kemudian kembali jadi suami. Dan pimpin isteri kamu, pimpin anak-anak kamu. Itu caranya. Jadi kalau anjing tadi boleh dilatih, takkanlah kamu tak boleh dilatih.
Anjing SPM pun tak ada, tuan-tuan. SPM tak ada, dia pun tak pandai ABC. Suruh dia bilang ABC, tak pandai. Tapi bila dia latih, dia boleh latih. Kita bukan sebut ABC. Boleh sebut. Senapas je A sampai Z. A, Z, dah. Senapas. Kita boleh sebut. Hebat kita. Bilang pandai. Banding binatang tak pandai apa. Tapi bila dia latih, binatang terlatih. Takkanlah kita boleh tak boleh latih. Latih bangun solat subuh awal. Latih untuk kita baca Quran. Latih diri kita untuk zikir. Latih diri kita cakap baik-baik. Latih diri kita jangan wasang keburuk. Latih diri kita jangan dengki orang. Latih diri kita untuk tolong orang. Latih diri kita gembira dengan nikmat yang orang dapat. Bukan dengki, saya gembira, tumpang gembira dengan apa yang orang dapat. Latih diri kita simpati dengan masalah orang. Ia adalah latih dan latih dan latih. Sebab itu dunia ini adalah latihan kita. Berlatih meninggalkan kebiasaan yang tidak baik kepada kebiasaan yang terpuji. Maka kalau berjaya, maka kita orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.